Saya mohon kerjasama kepada kita semua ni, player-player ni adik-adik ni, tolong berikan tepukan gemuruh kepada rakan-rakan media. Sebab apa? Ini adalah antara PC paling pancuan yang pernah saya buat. Saya suka. Boleh sebab balik kan? Satu setengah tadi, media-media dah penuh. Bukan senang tau. Biasalah, kita kerja entertainment. Okey, baik. Budi, hai Budi. Hai. Dan juga kepada rakan-rakan media yang lain. Okey, sekarang ini saya mohon kerjasama kepada anda untuk mengucapkan dan juga berikan tepukan gemuruh kepada tiga orang player yang telah mengharumkan nama Malaysia. Tiga adik-adik kecil ini yang saya rasa kalau dulu, kalau form 1, form 2, saya rasa saya baru tulis-tulis kat cinta. Ini dia orang dah main untuk PSG tau. Okey, kalau dulu form 1, form 2, saya rasa main basikal letak tool kat belakang tu. Dia orang dah pergi luar negara. Ini dia berikan tepukan gemuruh kepada Hazrik Hakim Muhammad Izzam, Rohisham Haikal Hashim dan juga Muhammad Haikal Dennis Muhammad Haizul. Jadi kita beri kepada orang ketiga. Boleh beri, kita tanya sikit. Okey, di mana Hazrik Hakim? Okey, ini yang paling handsome ni. Okey, merupakan asal daripada Mentakak Pahang, betul? Betul. Pemain idola David De Gea. Betul. Okey, sekarang nak tanya dengan awak. Kalau betul awak suka De Gea, berapa ketinggian De Gea? Jahanam. 1.89. Kau kencing. Betul? Betul. Okey, baik. Dan dia merupakan penjaga gol terbaik untuk Piala Johnville 2018. Sekaligus dipanggil bermain untuk PSG. Senang cerita. Single ke ada girlfriend? Jujur. Single. Single, ya ke? Betul. Mungkin boleh cerita sikit kepada rakan-rakan media kita pun, member yang lain ni, pengalaman, experience bermain bersama-sama dengan PSG. Kita rasa teruja dan dapat main dengan negara, main dengan tim yang agak terkenal di luar negara. Memang ramai nak main untuk tim tu. Betul. Main cuaca lain daripada Malaysia, main kat luar negara. Cuaca ni sana sejuk ke panas sana? Sejuk. Sejuk lah. So bila dah ambil selfie sana, kembang hidung sikit, riak lah ya. Dan mungkin macam mana orang kata ada permasalahan bahasa ke untuk berborak-borak dengan player-player lain kat sana, macam mana? Ada setengah tu yang pandai bahasa Inggeris, boleh lah berkomunikasi. Tapi yang setengah tu dia kena translate lah daripada coach dia. Okey, tapi dia cakap bonjour Perancis macam tu lah. Dapat awet Perancis? Dapat Perancis? Nombor lah. Baik, bagus. Okey, dan seterusnya Rohisham Haikal Hashim, di manakah anda? Ini dia juga merupakan posisi striker dan juga pemain terbaik Piala Johnville 2018. Okey. Tinggi awak berapa, dik? 1.46. Okey. Dan juga awak merupakan anak peronka Felda Jengke Pahang dan awak telah membuktikan siapa pun awak, daripada mana pun awak, awak telah membuktikan juga membanggakan nama Malaysia dan mungkin perkongsian sedikit pengalaman experience bermain bersama-sama dengan PSG. Jangan takut, abang tanya soalan mudah je. Bukan suruh macam doa kunut. Okey, sekali lagi. Dia main bagus. Lepas tu awak main macam mana? Main bagus jugalah. Atau mungkin pandangan awak sendiri lah. Apa yang patut fasiliti ke ataupun cara permainan yang ada dekat Malaysia ni kalau dibandingkan dengan PSG waktu awak datang sana dulu? PSG dia main laju. Dia main laju. Kita? Pelan sikit lah. Mungkin stamina lah. Lagi apa lagi yang kita boleh bawa daripada sana bawa ke sini? Pada kawan-kawan awak ni tak bagus lah. Okey, berikan tepukan gemuruh kepada Rohisham Haikal Hashim. Ayah ketiga dah datang eh? Ada, baik. Dan juga ini dia yang terakhir, Muhammad Haikal Danish, Muhammad Haizul, Meru Kelang. Seorang striker dan juga pemain tengah dan juga berjaya menjadikan satu gol. Leceh tiga orang player di kotak penalti, betul? Saya buat research tau. Okey, baik. Berikan orang kata pengalaman dan ceritakan sikit pengalaman awak mengenai cara bermain di sana dan juga kehidupan awak berada di bumi Perancis. Pengalaman sangat gembira sebab dapat bermain dengan kelab PSG yang sangat besar di Eropah. Ayat skrip sangat eh. Okey, lagi dah mungkin lah. Selain dari tiga-tiga player ni kan, ada tak player-player lain yang dekat sana yang awak rasa macam awak berkawan rapat? Tak kisahlah, player-player daripada Perancis ke, daripada Itali ke, yang sampai sekarang awak contact lagi dengan awak? Ada player daripada mana? Perancis lah. Kalau awak, nama awak Muhammad Haikal Danish. Kalau dah sampai Perancis, tukar nama apa? Manja. Kau dah akhir balik belum ni? Dik, main bola dik. Bukannya kau beli kucing. Siapa manja, siapa yang bagi nama? Mak siapa nama? Seri Bandar. Wih, nama unik. Nama ayah?
Haizul. Haizul lah, betul lah dekat sini. Haizul nama mak, mak tadi Seri Manja. Seri Fanda. Okey, baik, berikan tepukan kepada tiga-tiga orang player ini yang telah berjaya mengharumkan nama Malaysia. Bukan biasa-biasa dia orang ini. Okey, boleh duduk. Terima kasih. Mic tu pulangkan balik, jangan bawa balik. Okey, dan sekarang ini saya bersama dengan dua orang player profesional kita. Ada Shadow Galam dan juga Jeffrey Chiu. Assalamualaikum. Tak apa, duduk. Oh, duduk, saya duduk. VIP, saya minta duduk. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kita bersama dengan Shadow Galam, seorang player yang pernah bermain dengan Selangor. Pernah bermain bersama-sama dengan Perak. Perak tau, saya orang Perak tau. Ani pun orang Perak. Lepas tu pernah bermain dengan Felcra. Sekarang ni lah, Felcra FC dan tahniah kerana berjaya membawa Felcra untuk bersama-sama dengan Liga Super next season. Wow, saya jangan puji orang eh. Okey, dan juga di sebelah kita ada Jeffrey Chiu, saya pada Pulau Pinang. Pernah bermain bersama Pulau Pinang, sekarang bermain bersama PKNF FC dan juga berjaya memberikan pingat Perak kepada Malaysia untuk Sukan C 2017. Okey, dan mungkinlah sedikit perkongsian lah, Syarul Kalam sendiri. Sejak bila anda merupakan salah seorang pemain profesional di bawah tajuk Adidas? Saya profesi dengan Adidas ni dah 4 tahun ni. 4 tahun? Oh, ya syuk. Okey, dah baik. Dah mungkin Jeffrey sikit. Ke Mike ada satu lagi tambahan? Ke Mike ada dua je? Kalau ada kita kongsi-kongsi, tadi ada dua je. Okey, baik. Dah mungkin Jeffrey sendiri. Sejak bila anda bersama-sama dengan Adidas? Sama Adidas 2 tahun lepas. Dengan Adidas start tajuk saya lah. Time tu bermula dengan Adidas. Sekarang umur awak 21 tahun. Maknanya time umur awak 19-18 lah. Dah memang pakai boot Adidas lah. Okey, dan cerita mengenai teknologi yang diberikan. Kita ada boot yang baru ni, di nama dia Timon. Dia ada Copa, dia ada Nemesis, dia ada X18 dan juga satu lagi dia ada Predator. Okey, macam anda berdua memang pakai X dan mungkin Jeffrey Chiu boleh ceritakan sikit lah pengalaman dan juga keselesaan memakai boot X18. Boot X18 kali ni dia agak berbeza dengan XX sebelum ni. Dia macam-macam X ya? X. X boot lah. Okey. X sebelum ni ya? Yes. Bukan je girlfriend. Dia agak berbeza sebab dia material dia agak lain sikit dan sedap lah bila pakai masa dalam padang. Dan mungkin sedikit daripada Syarul Kalam mengenai boot terbaru keluaran Adidas ini. Bagi saya, X baru ni dia lagi padat dan dia buat yang kita lagi comfortable dan dia terkena lah dengan dia punya dema tu speed lah. So, bagi saya memang baik lah. Dan cerita kalau tak salah saya, X sebelum ini sekarang ni dia warna kuning, sebelum ni dia warna biru. So dari segi colour, variasi colour mungkin pilihan awak ataupun mungkin lepas ni awak boleh suggest lepas ni saya pakai X warna pink ke macam mana? Tak, bagi sekarang ni saya rasa saya puas hati ada color-color dia. Dia beli jiwa. Okey, Jeffrey Chiu, mungkin ada pilihan color-color lain yang awak inginkan ataupun awak boleh suggest kan? Bagi saya macam saya tak suka color yang terang. Macam color sekarang light. Okey lah. Dia kena lah. Kena jugalah. Tapi cerita pasal boot ni, kadang-kadang sebagai seorang player profesional, adakah boot ini memberikan anda secara tidak langsung semangat dan juga spirit rasa macam weh, aku pakai boot cantik ni, boot smart ni. Dia efek ke atau macam tak efek pun sebenarnya? Dia kalau bagi saya lah, kalau macam sarung saya dah tahu lah. Macam saya kalau ada boot macam power lah kalau pakai tu, dia jadi semangat dia macam lah. So, yang lain sikit lah. Okey, kalau boot baru dengan girlfriend datang tengok sepak bola, mana lagi semangat? Macam saya tak ada girlfriend. Ayat play safe sangat. Kalau macam mana? Saya kan? Soalannya kalau boot ni, boot cantik, boot smart, baru dapat bawa keluar kedai, dia punya perasaan, spirit nak main tu, passion dia, macam mana? Saya rasa semua pemain, kalau dia tanya adik-adik ni pun, saya rasa semua ada alami benda yang sama. Bila kita dapat boot baru kan, kita punya, dia akan rasa kita nak, benda pun kita rasa semangat lah. Sebenarnya kita tak sabar nak try. Nak main, nak perform juga lah. Okey, baik. Anda dah pakai Adidas 4 tahun. Jeffrey dah pakai Adidas 2 tahun. Sepanjang 4 tahun anda bersama-sama dengan Adidas, momen-momen yang cukup indah, momen-momen yang tidak boleh dilupakan, awak skor ke, awak tackle orang ke, mana, momen mana yang sampai sekarang rasa macam, this is the moment bro.
mana nak cakap lah. Tak, buat masa sekarang ni saya rasa apa yang saya dengan Rida ni, kalau dia nak cakap bola padang tu ada, tapi saya rasa paling moment dia yang saya tahu confirm tu bola tu padat tu bila pakai Rida ni, boleh kita angkat penalti tu confirm lah. Kepadatan dan ketepatan maksudnya. Okey, bila cerita pasal penalti ni, gol tu nak katakan besar jugalah. Dia punya pressure, dia kalau game tu penting, game final ke ataupun game biasa ni, dia memberi efek yang macam mana? Macam mana anda sebagai seorang player profesional untuk mengambil sepakan penalti? Kalau saya ambil penalti, confirm goal. Itu kalau tak ada penjaga goal. Kalau macam player profesional ni, macam mana? Kadang-kadang kita kena fikir tu kerja kita, tu tanggungjawab kita kan. So kalau kita rasa kita tak boleh nak ambil, kita jangan ambil lah. Tapi okey, mungkin saya... Macam kalau... Oh, kalau pergi turnamen mana-mana, kalau dia orang ikut, itu satu semangat lah. Saya pun dulu macam awak juga lah, main akademik. Ibu bapa saya ikut, eh pun. Lepas tu bila dah besar, tanam satu macam janji lah dengan diri sendiri. Untuk lagi bagus, untuk main dengan kelab-kelab yang ada nama. Time tu, kita balas balik jasa mereka, apa yang mereka buat kat kita, time kita kecil. Itu lah. Okey, ada lagi soalan? Tak ada. Dan mungkin lah sedikit daripada Syarul dan juga Jeffrey sendiri, ucapan ataupun nasihat kepada adik-adik ini yang bakal mengharumkan nama Malaysia suatu hari. Ini mungkin akan menjadi penyambung legasi anda berdua. Mungkin sedikit tips dan juga nasihat kepada mereka. Okey, macam saya, saya rasa umur saya ni, saya rasa yang dalam top level ni, saya rasa umur saya dalam seorang dua je. So nak kita nak cerita pasal ni, bola sepak ni satu benda yang cabar. Dan sama ada kita kena kuat, kita kena disiplin. Segalanya tu kita kena lengkap. Sebab ni lebih kepada kita mencabar diri kita lah. Kan? Kita nak sampai level ke mana. Sebab kita ramai, tapi tak semuanya yang tersampai ke tempat tu. So kita kena berkorban. Yang paling penting sekali tu doa mak ayah kita, harapan mak ayah kita. So kita kena selalu lah. Dan dengar cakap mak ayah kita, saya insyaAllah. Doa mak ayah kita tu penting, itu paling penting lah. Saya okay, faham. Kita nak bergantung ke ni? Okay, repeat. Dalam satu minit. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again, jatuh balik, kena repeat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 yang paling banyak. Repeat lagi, kita yang paling banyak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.